Nah guys, ini mau bikin parata. Ya parata nah. Chapati. Hah? Chapati. Oh, chapati. Chapati roti ini guys nih. Ini cara bikin chapati roti. Ini chapati rotinya, ya kan? Nah, ini cara bikinnya nih. Chapati roti. Apa yang namanya? Samsir. Hah? Samsir. 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 Samsir alam. I know. Ketawa dia. Oh, ini dia. Apinya gede banget ya, guys ya. Ya. Oh, dibakar kayak gini nih guys. Taruh sini. Lepak-lepak lagi. Jadi bahan dasarnya emang tepung doang guys, tepung diginiin tepung cengkiwing deh dah. Nah. Mantap. Teman-teman, kalau misalkan mau bikin parata, boleh nih dicontoh kayak gini. Chapati, sorry. Chapati. Bedanya apa ya? Oh, bedanya tuh kalau ini tuh kayak mirip-mirip kayak roti. Chapati roti. Mereka nyebutnya chapati roti. Kalau parata yang biasa kita makan kayak gitu, guys. Yang di biasa tongkrongan tuh yang pernah aku kontenin. Ini sama Bro Samsir. Si Ago baru nyampe, asik. Lagi nunggu nih, lagi nunggu biryani sama chickennya, quarter. Wow, wow. Ini hasilnya guys, udah banyak banget. Coba kita lihat samping dari sini ya. Oh, itu juga bikin ininya, adonannya, capatinya. Yeah, for capati nah. Capati. Ini guys, buat bikin capati di sini. Nah. Nah, gitu guys ya, tutorial how to make chapati. Biar nggak lengket dikit gaung-gaungin kayak gitu tuh. Nah, mantap. Sama bro ini Apianam bro Muhammad Syahir Alam. Oh, ini Muhammad Samsir. Ini Samsir, ini Syahir. Nah, good. Nah, nanti dari proses pembuatan yang ini, guys, itu nanti ditaruh di sini nih, yang ini nih. Yang ini. Nah, baru si bro ini yang ngelepek-ngelepekin kayak gitu tuh. Wow. Mantap.
Boleh banget teman-teman yang penasaran sama apa sih makanan India, salah satunya adalah chapati. Makanannya enak tuh, pakai rendang, pakai ikan pindang, enak nih. Campur chapati. Mewakili lah. Jadi kita tuh emang posisinya lagi tengah jalan ya guys ya. Makanan khas India, luar biasa. Pokoknya kalau misalkan ini jadi favorit lah di sini, chapati. Chapati roti. Ingat-ingat teman-teman, namanya chapati roti. Aku kira tadi ini paratha, ternyata chapati roti. Nah, mantap. Terakhir nih ya, adonannya masih banyak banget sih, jadi mau di fullin gitu guys, jadi satu baskom gitu. Oke guys, kalian di sana sehat-sehat lah ya, jangan lupa makan. Dan juga kalau mau praktekin untuk bikin chapati roti, ini aku kasih tutorialnya. Mantap. Salam sehat, salam semangat, salam ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makan ayam. Nai nai.